Gimana Pak? Cukup mudah atau katanya kalau melihat memang mudah teman-teman? Sahabat YouTube, jumpa kembali. Ini tata cara belajar. Nah, ini teman kita mau belajar bagaimana cara menguluskan teruskan untuk ajian semen putih. Gimana Pak? Cukup mudah atau gimana? Katanya kalau melihat memang mudah teman-teman, tapi kalau dipraktekkan katanya sedikit susah. Ya, tapi kalau kita belajar dengan niat itu cepat bisa. Tata cara belajar menguleskan ASEAN pada dinding plasteran dengan semen putih. Jangan ditertawakan teman-teman karena ini masih belajar. Belajar. Cara mendasari ASEAN. Ini cara belajar mengaji pada dinding plasteran. Jadi jangan takut untuk belajar, kalau kita ada niat itu pasti bisa teman-teman. Jadi nanti bisa mengerjakan rumah sendiri. Penak, sebenarnya itu penak, sebenarnya itu mudah. Yang penting kita ada niat. Ada niat, katanya Pak. Orang beneran. Ngaji yuk, pasar. Ini masih pertama kali atau sudah pernah? Ini pertama ada, kali ini. Wah, pertama kali. Ini ya. Masih pertama kali teman-teman. Pertama kali belajar. Bidu ya? Bidu katanya. Pertama kali menguliskan ASEAN pada dinding teman kita. Masih pertama kali teman-teman. Bidu. Itu katanya kalau melihat cukup mudah sekali, kalau cuma melihat itu mudah sekali. Ini langsung di praktekan garing, langsung garing berapa?
biar dioleskan dulu sama teman kita ini teman. Nanti saya akan menginisnya ini kan masih satu kali pengolesan, nanti saya akan mengolesi kedua kalinya ini. Ini hanya mengolesan dasaran, pengolesan dasar. Belajar mengoleskan ajian menggunakan semen putih masih pertama kali. Nanti kalau sudah pandai ditarik panjang Pak Tukang. Kawan, anu teman. Iya, nanti dioleskan tarik panjang. Ya. Seperti teman kita nanti bang, tarik panjang. Iya, itu masih basah, kawan. Kasih slang. Yang gimbleng. Nanti tuh digosok nanti. Biar gimbleng. Oke, teman-teman, saya lanjutkan teman-teman, habis anuna. Ini ya sama-sama masih belajar teman-teman. Jadi nggak ada yang pinter sebenarnya. Ini semua masih belajar. Oke teman-teman, kita sudah lihat tadi pengolesan Pak Tukang kita yang masih pertama kali mengoleskan ajian pada dinding plasteran. Ini masih pengolesan pertama kali. Terus saya juga akan belajar ini mengolesi yang kedua kalinya untuk finish ini teman-teman. Mari kita lihat.